apa penumpangnya? Lihat pak. Waduh. Motor saya mana bu? Bu, motor saya mana? Ambilin bu. Polisi lagi. Keren juga motor aku ini ya. Tapi butuh angsuran lagi, belum lunas. Nyobalah jadi polisi gadungan lah. Sekitar sini banyak orang gak ya? Itu ada orang berduaan, gak berani saya tahu. Nyari yang sendiri aja lah. Coba cari lagi. Oh, orang gak di sini ya? Woi, berhenti! Nggak, kamu. Nggak aja, Pak. Kamu kalau naik motor gak kayak gitu. Apa? Nyenggatnya nanti. Nyenggat apa kamu jelas-jelas? Udah saya lihat surat-suratnya. Nggak bawa lah, Pak. Bawa gimana sih kamu? Udah naik motor kayak gitu. Kamu jalan deket. Kamu udah bilang ya? Pasal kamu. Kalau 108 ayat 6 enggak pakai helm kamu. Deket, Pak, masang jos sih. Seluruh masyarakat dipakai helm. Udah, hilang aja mau hilang. Ya udah, surat damai aja. Damai gimana? Saya sok keras pakai pasal. Bener enggak pasalnya? Ah, bener lah. Saya sudah browsing di Google tadi. Bener. Udah, kita damai aja. Gimana? 200.000 saya kamu juga balapan enggak? Saya ambil motornya kalau ini. Balapan gimana? Ini Supra Bapak mana ini, Pak? Siapa adu, Pak? Kamu saya tangkap lama-lama. Sirkuit mana, Pak? Ayo. Enggak usah sombong kayak gitu kamu. Udah 200.000 aja. Saya pernah kan. Kamu punya berapa? Cuman salah dikit ini udah. Dikit gimana? Kamu banyak kesalahan kamu. Udah enggak bawa surat, enggak bawa helm. Udah. Ada uang kamu? Itu aja. HP kalau enggak ada. Gua apa kamu? Uang. Udah anak orangnya ini. Buat apa bapak orangnya? Udah kamu tanya lah. Mau lepas kamu. Kalau enggak saya. Yaudah ini. Ya udah bawa aja saya mau ngantar bapak. Gak bisa kayak gitu. Udah lah. Udah nih. Kita aja kamu. Ya aduh motornya pak. Iya gampang ntar. Tunggu. Motor kau. Nak muda zaman sekarang kayak gitu. Iya bu, silakan bu. Lumayan dapat korek, dapat uang juga. Tapi saya pak jadi polisi ya. Jadi polisi gadungan pun tetap tahu pasal-pasal. Ini lihat Google kan, sekarang ada Google jadi mempermudahkan saya. Jadi percaya semua masyarakat. Gak apa-apa jadi gadungan yang penting dapat uang. Cari lagi lah. Ini ada lagi. Silakan ibu. Selamat sore bu. Boleh saya lihat surat-suratnya? Bapak lupa pak ketinggalan. Aduh kok lupa bu? Bisa lupa dari mana ibunya ini? Ini dari pulang antar pak. Tadi ketinggalan. Tiap hari tuh bawa loh pak. Ini aja tadi ketinggalan. Udah nggak bawa helm, plat belum dipasang. Banyak pasal ibu. Nanti hilang ibunya ya. Ini juga nggak bawa helm. Berlapis ini bu. Pilih motornya saya bawa, pak ibu. Loh, kan ibu nggak bawa surat, mau saya tilang apanya? Ini ibu ngasih uang, damai aja lah. Nggak apa-apa, saya mempermudah masyarakat. Ya bu. Gimana pak? Ada uang 200 saya lepas ibu. Udah, itu aja. Saya mempermudah bu soalnya. Belum gajian loh pak, masa 200 pak? Sudah seadanya aja bu, saya mempermudah ini juga. Udah, mana bu? Adanya 100 loh pak. Udah apa? Bu. Kalau nggak gini, motornya saya ambil bu, mana bu? Kontaknya bu, kontaknya bu. Buluan pula. Mana bu? Beli aja pak. Motornya saya ambil aja lah. Dapat uang 100.000, motornya saya ambil. Lumayan juga dapat uang 100.000, dapat motor. Nah, loh, motor saya. Kan motor saya diambil. Dapat motor kayak gini, rugi banyak saya. Aduh gimana ini? Motor mahal dibawa lagi.
rugi saya, rugi gimana ini ya? Sudah ke rumah enggak apa-apa lah, lari lagi lah. Waduh, enggak ada remote-nya ini gimana? Udah tekor saya ini. Bawa ke bengkel juga enggak ada suratnya. Dijual juga enggak laku kalau enggak ada suratnya. Motor bodong ini. Padahal baru ini. Ibu-ibu tadi cerdas juga. Wih, ada balapan, anak-anak balapan ini. Hey, stop kalian anak-anak. Apa tak stop kamu? Balap liar kalian ini. Iya, Pak. Ah, iya, stop kalian. Bawa uang gak? Enggak. Turun dulu, taruh pinggirnya. Ya, pinggir kalian. Taruh pinggir dulu. Jangan kayak gitu, rusak nanti. Udah, sini. Kamu nggak bawa uang ya? Kamu balapan tadi ya? Cuma saya tangkep, kamu pusap ya? Belum pusap saya tangkep? Gimana? Pusap aja ya? Sudah pusap? 10 kali aja ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dah. Lain kali jangan balapan ya. Nanti kalau besar kamu pasti balap liar, balap motor kamu ya. Udah dapat. Nah, habis ini kalian. Jangan balapan lagi ya. Hati-hati. Kalau balap, jangan ketemu-ketemu juga. Wah, ya kalau liar, kalau nggak dididik gitu. Bisa balap liar motor. Nah. Ada apa, Mbak? Ini loh, tadi motor saya terbalik sama polisi loh, Pak. Kok bisa? Iya, terus motor saya tinggal, tapi remote-nya saya bawa, motor dia saya bawa. Ini. Oh, ini motornya dia? Iya. Di perbatasan itu loh, Pak. Kok bisa kayak seperti itu? Gak ini kan jalan berdesaan, ini kan pelajaran ini ya? Iya, gak biasanya juga nggak ada loh, Pak, di situ. Gini aja, Pak. Motornya tes di sini dulu. Kamu ikut saya aja, ya? Terus mobil Bapak? Iya, ke dalam mobil aja, ini udah bisa ini. Iya, ntar motornya di bawah aja. Ini nggak apa ditinggal? Nggak, ditinggal aja sih. Nggak apa-apa. Ntar ada anggota yang ambil. Nasib apes banget aku. Dah, ada ketipu kayak gini. Dah. Itu lagi-lagi ada mobil ngapain? Dah nggak mau, saya mau hilang. Berhenti ngapain ya orang? Ay, saya udah frustasi kayak gini. Apalah? Ah udah, inggrin sendirilah. Nah itu saya hilang juga lama-lama. Gimana, Pak? Pak, lihat surat-surat ini, Pak. Ini saya mau lewat motor Bapak di tengah jalan seperti itu. Gimana, Bapak? Sudah saya lihat surat-surat dulu. Nah, belokan itu sudah tadi, Pak. Itu motor kamu? Saya hilang, Pak. Gimana, Pak? Sudah saya ingin hilang aja. Tuh, dan mana surat hilang? Tadi mau nabrak saya juga ya, tadi. Nabrak gimana, Pak? Motor Bapak jelas-jelas di tengah jalan seperti itu, Pak. Mana saya bisa lewat, Pak? Belok bisa, ngapain lewat sih? Rumah saya sebelah situ, Pak. Udahlah, kasih uang damai aja lah. Warok gimana, Pak? 200 ribu buruan lah. Pak, gini, Pak. Kalau saya ada salah, Pak, bilang, Pak. Udah. Saya maunya uang, Pak. Uang gimana? Kalau Bapak nggak punya uang, bilang aja miskin, Bapak ini. Pak, jangan menghina seperti itu, Pak. Yang jelas-jelas gini, Pak. Saya tidak ada masalah. Surat-surat saya komplit. Apa salah saya? Kemudian gini, Pak. Motor Bapak ini tidak jalan, Pak. Ini mengganggu perjalanan kita. Belok saya bisa. Belok bisa. Pak, kalau dibelok seperti sini, Pak. Ini enggak bisa. Jalannya jauh muternya, Pak. Gimana? Enggak usah banyak omong, Bapak. Ini 200 ribu saya lepas. Pak,
Ini namanya pungli, Pak. Enggak boleh ini, Pak. Kalau enggak punya uang bilang aja. Motor Bapak minggirin dulu, Pak. Gimana tengah jalan seperti itu? 200 ribu gimana? Beli rokok saya. Pak, kalau saya mengasih pada Bapak uang, itu sama saja saya itu menyuap Bapak. Enggak boleh itu, Pak. Apa Bapak ini? Gini, Pak. Ini saya curiga dengan Bapak. Jangan-jangan Bapak ini polisi gadungan, Pak. Ay, kamu jangan asal menuduh. Gini, Pak. Mana ada, Pak, polisi operasi di jalan perdesaan seperti ini, Pak? Kan saya ngerti, Pin. Katanya banyak balap liar di sini. Apa? Bapak itu kok janggal sekali seperti ini, Pak? Udah lah, kasih 200 ribu. Sekarang ini, Pak. Sekarang ini. Bapak bisa menunjukkan surat tugas gak dari atasan? Pak, perlu tahu, Pak. Pak, masyarakat itu berhak mengetahui, Pak. Bapak itu melakukan razia di jalan seperti ini. Itu dalam rangka apa, Pak? Udah kasih aja 200 ribu kita. Nggak ada uang, Pak, untuk seperti ini, Pak. Saya tidak mau melanggar hukum, Pak. Kalau saya menyuap Bapak itu sama saja saya itu melanggar hukum, Pak. Ya, itu nggak boleh. Buruan lah, 200 ribu aja, Kak. Nggak ada. Miskin aja lah, Pak. Udah nggak usah. Gini, kalau kita ada salah, tilang, Pak. Gitu. Udah nggak usah. Siapa sih Bapak ini soal tahu banget? Nggak gini, Pak. Gini, Pak. Bapak kenal sama penumpang saya di belakang ini nggak, Pak? Ya, Pak. Gitu, Pak. Masuk, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Apa penumpangnya? Lihat, Pak. Mana, waduh. Motor saya mana, Bu? Bu, motor saya mana? Tampilin, Bu. Polisi lagi. Ini, Pak. Gimana, Pak? Ini, sini, Pak. Saya mau tanya, Bu. Ini, Pak. Bapak melakukan razia di jalan seperti ini, Pak. Ini dalam rangka apa, Pak? Saya sebenarnya Sebenarnya apa, Pak? Rangka itu, Pak. Apa itu, Pak? Ngaku aja, Pak. Gimana? Saya kepaksa dari polisi gadungan, Pak. Bapak ini polisi gadungan? Iya. Bukan, Pak. Kamu dapat seragam ini dari mana? Saya seragam ini beli online, Pak. Pak, tahu nggak kesalahan Bapak apa? Apa, Pak? Pertama gini ya, Bapak itu memakai seragam kayak seperti ini buat menakut-nakuti masyarakat, untuk memeras masyarakat, untuk melakukan pungli. Itu nggak boleh, Pak. Tahu nggak? Kemudian yang kedua, Pak. Bapak itu memakai seragam seperti ini buat menipu masyarakat, itu sama saja Bapak itu merusak nama baik polisi. Tahu enggak? Paksa saya, Pak. Dulunya kan saya daftar juga diterima jadi saya Bapak itu beli seragam kayak gini, Pak. Coba-coba. Polisi itu mengayomi masyarakat. Kalau Bapak memakai seragam seperti ini buat menipu, seolah-olah lulus kita nama baik polisi. Apa Bapak ini? Iya, Pak, saya hilang, Pak. Saya ini, Pak. Untuk mempertanggungjawab apa yang kamu perbuat. Jangan, Pak. Anda harus ikut saya ke kantor polisi, ha? Sudah. Come on.